contoh cara Anda mengerjakan tugas yang jika Anda tidak PTM atau jika Anda ingin mengerjakan tugasnya itu tidak di depan guru ya. Jadi Anda boleh mengirimkan tugasnya itu dalam bentuk rekam layar video seperti ini. Ya, tapi untuk memastikan bahwa ini dikerjakan oleh Anda, maka Anda terlebih dahulu masuk ke medsos ya, salah satu aja. Boleh Instagram, boleh Facebook atau apapun ya. Misalnya saya ini masuk ke Instagram ini. Ini hanya untuk membuktikan bahwa ini adalah benar-benar Anda itu ya. Ini Anda klik di pojok kanan bawah ya supaya muncul profilnya. Nah, ya. Ini ikut direkam ini ya. Itu ya. Terus baru setelah itu Anda mengerjakan complete music reading-nya ya. Yang pertama kan Anda kerjakan classic mode ya. Anda masuk ke classic mode. Kemudian level 1 chapter 1 drill 9. Ya, langsung Anda kerjakan ya. Kalau bisa suaranya juga turut terekam ya. Aduh, salah itu. Ya. Jadi minimal nanti 3 bintang. Tadi saya salah ya. Enggak apa-apa. Oke. Kemudian Anda langsung kerjakan. Ini boleh videonya boleh dipisah, boleh digabung ya. Kalau Anda mau buat video terpisah juga boleh. Tapi setiap video harus awalnya itu harus menunjukkan bahwa Anda masuk ke media sosial Anda supaya saya tahu bahwa itu Anda gitu ya. Tapi kalau Anda gabung videonya ya cukup sekali saja masuk ke medsosnya. Kemudian langsung ke chapter 2 drill 9. Aduh, salah. Ya, not bad gitu ya. Ya, sekali-kali salah enggak apa-apa ya. Ya, gitu. Tapi Anda usahakan bisa benar semua ya, perfect gitu ya. Nah, setelah itu ya, sudah ini cukup ditutup terus. Ya, Anda tutup stop record, kemudian Anda kirimkan melalui akun YouTube ya. Kemudian link YouTube-nya Anda sertakan di Google Classroom gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.